stay untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana kita sudah menunggu dan pada penasaran akan kabar berita Lesti dan Bilar di hari Minggu ini. Ya, masih dalam suasana Lebaran tentunya guys, saling bermaaf-maafan minal aidin wal faizin. Tentu yang cukup menarik sekali adalah saat kita melihat Rizky Billar sudah OTW. Benarkah dia akan pergi ke Dede Lesti atau jemput sang doi? Ya, kebersamaan dia yang kita tunggu, yakni munculnya vitamin di siang hari ini, yang mana ternyata Lesti dan Bilar nyatanya sama-sama kaplan guys, pakai baju dengan warna senada. Benarkah Haris Friza akan mengantarkan Rizky Bilar menuju rumah kekasihnya, atau dia juga mau silaturahim dengan keluarga Lesti? Lihatlah penampakan Lesti yang begitu anggun dengan senyum sumringah di wajahnya. Tentu kita semua pada penasaran bin pidi sirin dengan kebersamaan dan kabar yang akan kita dapatkan sebentar lagi, karena Rizky Billar bersama Haris Friza sudah OTW kemanakah mereka berdua ini. Wah, jadi traveling pikiran kita kemana-mana. Nampak Bilar begitu tampan mempesona dengan kacamata hitamnya, senyum sumringah tergerai dari gigi kelincinya. Ya, gigi manisnya guys yang terlihat putih mempesona. Di sampingnya Haris Friza menemaninya. Tentu kita semua terus bertanya-tanya, benarkah mereka berdua akan pergi ke rumah si Dede Lesti? Karena mereka, yakni Lesti dan Bilar, mengenakan baju senada. Wow. Hal ini pun memantik perhatian kita semua akan kabar di hari Minggu yang sepi vitamin tanpa kabar berita dari mereka berdua. Ya, setelah kita melihat kebersamaan semalam dari mulai beberapa hari yang lalu juga saat Lebaran, saat mereka menikmati suasana momentum Lebaran Idul Fitri kali ini, terlihat dari wajah Lesti maupun Bilar yang mana mereka begitu nampak berbahagia karena tentunya sudah sebentar lagi mereka akan segera menghalalkan hubungan mereka berdua, dan tak ada keraguan karena restu kedua belah pihak, yakni restu keluarga Lesti ayah Kejora dan juga dukungan keluarga Bilar, sudah sama-sama mereka kantongi. Tinggal memperhitungkan hari yang tepat dan juga tentunya hari yang baik agar nantinya pernikahan Lesti dan Bilar bisa berjalan sesuai rencana. Dan tentunya kita juga berharap bahwa mereka bisa melangsungkan prosesi teristimewa sekali dalam seumur hidupnya, yakni di tahun ini, yaitu menikah tentunya. Oke, agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman, yuk, bye-bye.